Oke, pada siang ini para sahabat YouTube dan dosen-dosen, sebuah video nelayan di Labuhan Pasir Sepakat ini memasuki Labuhan dan baru saja sampai di balik ombak. Ini cahaya matahari sangat terang benderang ya, dan rasa panasnya masih terasa cukup panas. Biasanya kalau nelayan pulang ke pantai pada saat cuaca membaik, ini pada umumnya sudah dapat tangkapan ini. Nah, jadi ada rezeki yang dianggap berlebih ya. Soalnya cuaca saat ini baik-baik saja. Oh, ternyata para sahabat YouTube dan lusana-lusana, pada saat siang mendekati sore ini ada dua biduk yang akan memasuki Labuhan ini, itu di kejauhan lagi menunggu giliran untuk merapat ke pantai. Oh, ternyata memilih oh, bukan labuhannya di sini. Itu labuhannya ternyata Riak Laut itu. Nah, di Riak Laut. Nah. Oke, ini di Labuhan Pasir Sepakat ini para sahabat YouTube memerlukan sejumlah tenaga untuk menaikkan biduk ke atas pantai. Beberapa konten sudah saya upload ya di channel ini, di mana video-video nelayan kembali ke pantai, terutama dari Labuhan, Ujung Muaro, Pasir Sepakat ataupun Putra Bahari. Tapi nelayan, teman-teman nelayan di Labuhan Pasir Sepakat ini belum pernah saya kunjungi ya. Nah, ini kebetulan siang ini saya coba mendekati Labuhan, melihat sebuah biduk yang baru saja merapat ke pantai. Oke, apa itu? Oh, ada ikan ya yang mati, dibiarkan di sana. Nah, ikannya ada racunnya itu, kata para nelayan. Saya tidak tahu namanya itu, tapi nanti boleh kita ambil gambarnya lagi. Mudah-mudahan ada yang tahu. Kalau ada yang tahu, silahkan disampaikan di kotak komen konten ini. Oke, akhirnya saya sampai di Labuhan kelompok nelayan Riak Laut yang berada arah selatan dari kawasan utama Pantai Gendoriah pada waktu siang ini. Oke. Di Riak Laut ini cukup ramai ya nelayan-nelayan berlabuh untuk saat ini. Labuhan kelompok nelayan yang paling ramai menurut saya adalah di Labuhan Riak Laut ini. Nah, dan mereka umumnya ini adalah nelayan-nelayan yang rajin turun melaut apabila cuaca bagus, apalagi pada musim tangkap yang luar biasa. Kita akan lihat apakah hasil tangkapnya. Cukup banyak pada hari ini.
kawasan nelayan pesisir Pakat ini cukup ramai biduk-biduknya, dan di sini sebenarnya para pengunjung kawasan pantai ya pada hari libur boleh juga ini mendatanginya, karena di sini cukup banyak biduk-biduk nelayan dan bisa berselfie di sini nih dengan perahu-perahu nelayan. Di sini perahu-perahunya atau biduk-biduknya ini dicat dengan warna-warni dan cukup variatif. Siang ini masih ada lagi hanya beberapa saat biduk nelayan lainnya. Berikutnya mulai mendekati pelabuhan, baru kembali juga dari melaut pada kesempatan sama di saat saya berada di pelabuhan kelompok nelayan Riak Laut ini. Lagi menunggu ombak untuk kembali. Oke. Nah. Langsung disambut kepulangannya. Ternyata di biduk ini ada 3 orang teman-teman nelayan ya yang sama-sama pergi memancing. Oh, ternyata kata teman nelayan ya, biduk Eka ini ya, bilang bahwa hari ini tidak ada tangkapan yang menggembirakan. Tapi tetap semangat ya, telah berusaha walaupun jauh ke tengah laut. Tidak rezeki, tapi besok ada kemungkinan berrezeki lagi. Itulah hidup ya. Hari ini kita berusaha, belum tentu dapat, tapi besok apabila berusaha lagi, menghasilkan. Dari pelabuhan Riak Laut ini, saya tidak ambil hasil tangkap mereka. Saya langsung kembali ke pelabuhan Pasir Sepakat yang berada berdampingan dengan Riak Laut. Kepengen lihat ikan besar tadi ya, yang terdampar ya di pantai. Kalau tidak salah itu ikan bonta namanya, para sahabat itu. Tampaknya bukan hari ini di sana ya, bisa jadi kemarin itu, namun tidak terbawa oleh ombak. Oke. Nah, ini ikannya, ikan bonta namanya ini kalau tidak salah. Kembali di pelabuhan Pasir Sepakat ya, kebetulan masuk lagi sebuah biduk dari teman-teman nelayan. Oh, ternyata
hasilnya juga hampir sama dengan teman-teman nelayan yang ada di Labuhan Riak Laut. Jadi ini bawa ikannya cukup dengan kantong. Bawa ikannya bawa kantong dengan kantong ini. Satu kantong saja. Kantong. Jadi tidak dengan ya. Ini nyawa. Oke, saya berada di Labuhan Kelompok Nelayan Putra Bahari. Labuhan yang ketiga saya datangi pada waktu dari siang tadi ya, di Labuhan Pasir Sepakat, kemudian Riak Laut, dan sekarang adalah di Labuhan Kelompok Nelayan Putra Bahari yang terletak berdampingan langsung dengan kawasan utama Pantai Gandoria. Pada saat ini sudah kembali teman nelayan kita dari memancing di laut, Andi Amak. Jadi biduk ini dikenal dengan biduknya si Andi Amak karena nelayannya adalah dipanggil akrabnya si Andi Amak. Langsung disambut teman-teman nelayan yang berada di Labuhan. Atet, adonya Atet. Hanya boy itu. Ini ikannya. Ikan capar. Ikan capar. Boleh. Mantap. Mantap. Capar. Tampan punya. Umpan toh. Umpan pelan. Tuh. Besar. Ikuhor itu ni. Agil. Amat jadi pak. Ya, jadi silo lah. Jadi kakek lah. Hello, di sana. Macam tu. Itu silo lah tu. Kora apa? Itu silo lah tu. Terima kasih.